Oke, pada video ini terjadi tubrukan hebat antara motor dengan sebuah mobil yang putar arah sampai motor dan mobil tersebut mengalami kerusakan. Dan insiden tersebut terjadi itu ketika si motovlogger dan beberapa temannya sedang melakukan night ride pada salah satu jalan yang ada di daerah Gresik, Jawa Timur. Mulanya, riding malam mereka ini itu lancar-lancar aja dengan kecepatan yang terbilang wajar. Namun sayangnya, ketika mereka mulai menggaspol motornya masing-masing di tengah jalanan ini, tanpa diduga, ada sebuah mobil yang sedang putar arah masuk ke jalur mereka. Spontan, si motovlogger yang melihat hal itu segera mengerem. Tapi apesnya, salah satu dari temannya ada yang bablas. Meskipun tadi sudah mengerem, tapi tidak berhenti dan berakhir menubruk mobil putih itu dengan cukup keras. Sampai si radarnya juga sempat terpental ke trotoar ya guys ya. Dari insiden ini, teman atau rider yang crash tadi itu mengakui kesalahannya, serta segera meminta maaf dan ia bertanggung jawab dengan mengganti kerugian kepada pemilik mobil. Dan kita doakan juga ya guys, semoga si ridernya segera pulih dan bisa mengambil pelajaran penting dari musibah yang menimpanya ini.